Assalamualaikum, berjumpa lagi di dapur Pakcik SMY. Hari ini Pakcik nak buat udang apa tu, goreng tepung, ataupun Pakcik guna tepung gogi untuk buat udang tempura. Kita panggil udang goreng tepung lah kan, orang Melayu. Ini dah udang dah, Pakcik dah keringkan dah. Okey, kita start lah. Okey, ni udang ni kita dah bersihkan, dah buang kaki, dah kepala semua dah buang. Kita buang kulit dia, kecuali bahagian ekor ni je kita tinggal. Sekali lagi Pakcik cerita, tepung gogi tu kita boleh dapatkanlah di pasaran, di online banyak. Tak payah buat campuran apa-apa, senang je. Pakai tepung tu je. Tak payah nak pening kepala. Tak ada masa nak pening kepala. Kita siapkan udang kita. Ha, macam ni. Kita kerat ni jangan sampai putus lah. Okay, lepas tu kita balikkan dia. Kita tekan dia sampai bunyi pop. Dengar? Okey. Dah siap lah. Senang je buat benda ni. Kita buang bahagian ekor ni, yang hitam ni, yang lendir-lendir ni semua. Kita buang. Nanti kita basuh lagi sekali. Ni Pakcik dah buat tadi. Beberapa ekor. Okey, untuk bersihkan bahagian dalam ni Pakcik, untuk mengelakkan kita daripada potong dia, kita pakai lidi yang tajam untuk tarik dia keluar. Okey, kita tarik dia keluar. Ini Pakcik ni tepung gogi tadi. Pakcik akan siapkan dia lah. Okey. Kita akan bancuh dulu dengan air sejuk. Bila kita bancuh dengan air sejuk, nanti tepung tu lebih melekat dengan udang kita. Tengoklah udang Pakcik tak banyak mana, jadi Pakcik tak naklah buat banyak-banyak membazir. Tepung gogi ni boleh tahan harga dia. Yang ni kita tak payah bancuh, kita golek-golek je udang kita kat sini. Kita tengok minyak kita dah panas. Okey, Pakcik dah boleh start lah ni. Ni tepung, ni udang. Okey, Pakcik pilih yang comel-comel yang dulu. Yang kita salut dengan yang kering ni dulu. Ni tepung gogi juga. Untuk bagi dia melekat lebih kuat . Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tepung gogi ni, memang sedap. Boleh try lah. Ayam boleh, potong boleh, boleh cuba banyak lah. Seafood, sayur pun boleh. Kita makan garing-garing yang harus ni lah. Kira tu, kita baca pun kecil je lah. Kita ulangi lah proses terusnya. Macam ni senang sangat ni. Resepi yang senang dan benda-benda resepi orang malas lah. Kita tepung instant je. Okey, dah siap dah. Ni dah gorengan terakhir. Okey, nanti kita tengok hasil dia. Okey, kita Pakcik pakai sos Thai ni untuk cicah dengan udang goreng Pakcik ni. Sedap. Okey, mari kita rasa. Saya tunjuk dah. Buka ni. Tengok buka ni. Ni lah rupa dia.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Boleh buat beli online. Gogi tepung. Tepung tempura gogi buatan Thailand. Ini tepung Siam ni. Tulisan Siam. Okey, berjumpa lagi di dapur pakcik yang seterusnya selepas ini. Assalamualaikum.